إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأما بعد شرمتي لكي سيكسه الفضيل والإمام pengurusi serta seluruh pimpinan jawatan kuasa takbir surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidah, ahli-ahli akademik, khususnya tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tamunya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih lagi memberi peluang, keizinan dan kesempatan kepada kita semua. Sama-sama kita hadir ke surau pada malam ini bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah besar ganjarannya fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu masuknya waktu isyak, alhamdulillah kita dapat sama-sama duduk dalam majlis muzakarah ilmu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Tapi yang pastinya pertemuan dan perhimpunan yang kita adakan atas tujuan untuk nak mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah majlis ataupun pertemuan yang paling disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala berduyun-duyun turun untuk turut serta dalam majlis yang seumpama ini. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita berada di dalam majlis ini, sikit sebanyak kita dapat mengundang keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi sekalian, insyaAllah malam ni saya nak berkongsi suatu hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Hadis Imam Nawawi dalam matan Arba'in Imam Nawawi. Hadis 40 dan hadis yang ke-40. Dalam kitab hadis 40 dan hadis yang ke-40 juga yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala senaraikan dalam kitab beliau. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك
wa min hayatika li mautik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu dia menyebut radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meredai ke atas Sayyidina Umar dan juga anaknya Ibnu Umar yang namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Umar berkata, aqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibaya faqala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu beliau. Maknanya Rasulullah sentuh, peluklah, pegang bahu Ibnu Umar ni, seorang anak, seorang pemuda lagi pada ketika itu, dan berkata, bila Rasulullah pegang bahu Ibnu Umar, Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka ghariba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau, ataupun dengan membawa maksud, hiduplah engkau ini di dunia seumpama seakan-akan orang asing. Ka'annaka gharib, seumpama macam orang asing. Au abir sabil, ataupun seumpama macam pengembara, orang yang sedang musafir. Kemudian disambung lagi, tuan-tuan sekalian, Ibnu Umar pula menyambung dalam hadis ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, kata beliau, bagi menerangkan lagi apa yang diperjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dia sambung lagi, kata dia, idza amsayta fala tantazir sabah. Yang bermaksud, jika kamu berada di waktu petang, janganlah kamu berangan-angan ataupun tunggu sampai tibanya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazir almasa, dan begitulah juga bila kamu berada pada waktu waktu pagi, janganlah kamu berangan-angan ataupun mengharap agar kamu dapat bertemu ataupun sampai kepada waktu petang. Wa khudh min sihhatika limaradhika, dan katanya lagi, gunakanlah kesihatan yang Allah kurniakan kepada kamu sekarang ini, kepada kita sekarang ini, pada saat ini, limaradhika, sebagai persiapan sebelum kamu ditimpa sakit. Dan begitu juga kata dia, wa min hayatika li mautik, dan begitulah juga di kesempatan Allah masih bagi peluang untuk kamu hidup di atas muka bumi ini sebelum maut datang menjemput kamu. Hadis ini, tuan-tuan sekalian, memberi pengajaran yang banyak kepada kita, gambaran kepada kehidupan kita di dunia. Seumpama, walaupun hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Ibnu Umar, tetapi pengajarannya sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nak sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di dunia ini hendaklah seumpama macam orang asing, ataupun seumpama macam pengembara, orang yang sedang bermusafir. Macam mana yang dikatakan orang asing ataupun pengembara ini, tuan-tuan sekalian? Kata Al-Iz Ala'uddin bin Yahya bin Hubairah, katanya, seumpama, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk meniru perilaku orang asing. Macam mana perilaku orang asing? Orang asing datang ke tempat kita, macam mana orang yang tak biasa datang ke tempat kita, ataupun kita pergi ke tempat orang yang kita tak biasa, macam mana sikap dan perangai kita?
Maka macam itulah seolah-olahnya yang harus kita tonjolkan, yang harus kita buat bila kita berada di dunia ini. Sebab itu kata Al-Iyyad Ala'uddin bin Yahya bin Hubairah, seumpama macam kita meniru perlakuan perilaku orang asing. Karena kata dia orang asing ni, orang asing yang baru tiba di sesuatu tempat, dia tidak akan berlomba-lomba di tempat yang disinggahinya itu. Dia tak akan terkejar-kejar, dia relax dulu tengok macam mana orang kat tempat ni. Dia pun tahu dia orang asing dan dia tidak akan kekal lama di situ, dia tidak akan tetap di situ. Dia tengok dulu kan. Dan dia tidak akan berlomba-lomba dengan penghuni tetapnya dan tidak ingin mengejutkan orang lain dengan melakukan hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Dia tak akan buat perangai, tak akan cari gaduh. Dia akan buat perangai supaya orang suka dengan dia. Sebab dia tahu dia orang asing, dia tak akan tunjuk hero, dia tak akan jadi something kampung tusun, kan? Sebab dia tahu dia orang asing. Dia tidak akan buat perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan mereka. Misalnya dalam berpakaian, dia kalau boleh nak macam mana budaya orang setempat itu, dia pun nak ikut budaya orang tempat itu, walaupun budaya itu bercanggah dengan budaya sebenar di tempat dia. Begitulah juga kita, kan? Kita pergi ke tempat orang nak ambil hati orang, nak supaya orang mudah terima dengan kita, kita mudah sesuai duduk tempat orang, kita akan study tengok macam mana kebiasaan masyarakat tempat itu, pakaian mereka macam mana, cara hidup mereka macam mana, makanan mereka macam mana. Kita akan belajar menyesuaikan diri agar kita juga terbiasa dengan adat dan budaya yang diamalkan dalam masyarakat tersebut. Untuk apa? Karena satu je, kerana kita nak sesuai dengan tempat tersebut. Kita nak penerimaan dari segi masyarakat tersebut kepada kita. Dan kita tidak pula menginginkan perselisihan dengan mereka. Kita akan mengelakkan daripada cari gaduh dengan mereka. Nah, ini sifat orang asing. Dan beginilah sepatutnya yang harus kita buat. Dan beginilah seharusnya yang kita tunjulkan kita bila kita berada di dunia ini. Sebab dunia ini bukan matlamat kepada kita. Kan, dunia ini hanya tempat persinggahan sahaja kepada kita. Kan? Tapi kadangkala di kalangan kita ni lupa. Bila duduk di dunia ni, rasa dunia ni dah segala-gala. Kan? Begitu juga kata Nabi, seumpama majlis jadi macam seorang pengembara. Macam mana pengembara? Sudah pastinya pengembara tidak mau membuat rumah ataupun tidak pula mau membuat kemusuhan dengan orang lain. Kan? Kita tahu kita ni sedang musafir, kita bukan nak duduk tetap di sana, nak tumpang saja sementara, akhirnya kita akan kembali kepada tempat kita. Kan? Macam kita pergi mana-mana tempat, kita tak bercita-cita nak duduk sana, akhirnya kita duduk teringat balik tempat asal kita. Itulah sifat seorang pengembara. Kerana dia menyedari bahawa dia tinggal bersama mereka hanyalah beberapa hari, dan keadaan orang merantau ataupun pengembara semacam ini dianjurkan untuk menjadi sikap seorang mukmin ketika hidup di dunia ini. Kerana dunia bukanlah merupakan tanah air bagi dirinya, juga kerana dunia membatasi dirinya dari negerinya yang sebenarnya dan menjadi tabir antara dirinya dengan tempat tinggalnya yang abadi, iaitu tempat tinggal abadi kita, iaitu di akhirat nanti. Ini sebenarnya hakikat kita hidup di dunia ini, tentulah yang perlu kita sedar. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Khayyim, kita hendaklah menjadi asing kepada orang kafir. Orang Islam hendaklah menjadi asing kepada orang kafir. Kita tak boleh sama macam orang kafir. Harus ada beza di antara orang Islam dengan orang kafir. Begitu juga kata Imam Ibn Qayyim, orang mukmin mesti menjadi asing kepada orang Muslim. Orang mukmin ini mesti ada beza dengan orang Muslim, kerana orang mukmin lebih baik daripada orang Muslim.
Sekadar Islam saja tidak jadi. Begitu juga orang-orang orang muhsinin. Mesti asin lagi daripada orang mukmin. Maknanya dia lebih baik lagi daripada orang mukmin. Ini tingkat-tingkat keimanan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman peringkat muslim, peringkat mukmin, peringkat apa ni ihsan. Itu yang dikatakan peringkat-peringkat ketinggian ketakwaan dalam diri seseorang manusia itu. Jadi inilah hadis yang ingin digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepada kita semua. Dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini tuan-tuan sekalian, agar kita bersegera mengerjakan pekerjaan yang baik dan memperbanyakkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak lalai dengan kehidupan dunia, dengan hiburan, dengan harta benda yang sebenarnya itu bukanlah matlamat dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menunda-nunda untuk melakukan amal soleh kerana dia kerana kita semua tidak tahu bilakah akan datangnya ajal datang menjemput kita semua. Saya nak bawa pada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, satu kisah. Dan kisah ini juga ditulis oleh para ulama dalam kitab, bukan kisah-kisah biasalah. Kisah perumpamaan bagaimana kehidupan kita di dunia. Bagaimana kisah seorang nelayan yang susah. Nelayan yang susah, yang mana kerja nelayan ni tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari kerja dia tangkap ikan. Memanglah nelayan kerja dia tangkap ikan lah, kan? Tetapi nelayan ni susah. Dia tangkap ikan, tapi ikan yang dia tangkap pun dia tak pernah makan pun, dia pergi jual. Dapat duit, duit yang dia dapat tu dia balik pergi beli ikan yang murah-murah. Sebab dengan duit itulah juga dia nak menyara keluarga dia, kan? Dia dapat tangkap ikan, ikan hak bagus-bagus dia pergi jual kat toke-toke ikan, kat perih-perih tu dapat duit. Duit tu dia bawa balik, dia pergi beli ikan hak murah-murah. Ikan kering, ikan tamban, tenggeliat, kan? Kita goreng, waktu goreng dia mengeliat tengok kita. Itu orang panggil ikan tamban tenggeliat, kan? Orang ngaji pondok tu sukalah makan ikan, cukup mudah, kan? Jadi itulah rutin dia hari-hari. Tangkap ikan, dapat ikan, jual, dapat duit, balik beli ikan yang murah-murah, hak pecah perut sikit tu, buat balik kat keluarga bagi makan. Dan duit tangkap ikan tu lah dia sara keluarga dia susah. Satu hari isteri dia, tuan-tuan, katalah kat dia, "Abang, kita ni asyik duk makan ikan yang pecah perut dia. Asyik duk makan ikan kering ya. Apa kata sekali kala abang buat balik lah sekali ikan abang tangkap, ikan besar-besar, kan?" Bini dia duk minta, banyak kali lah duk minta. Tapi dia kata kalau buat balik tak adalah tumbuh pendapatan dia. Tak itulah duk bergantung. Harap untuk cara keluarga, tapi tak apalah. Oleh kerana isteri dia dah berhajat sangat nak makan ikan yang dia tangkap, satu hari kebetulan dia dapat ikan lebih sikit, tuan-tuan, dia pun buat baliklah ikan paling besar bagi isteri dia nak merasa, anak-anak dia nak merasa. Bila buat balik ke rumah, tuan-tuan sekalian, dia pun serahlah kat isteri dia, "Nah, ni hang nak makan sangat ikan yang besar, hang buatlah macam mana tu, hang masaklah apa hang nak masak, hang teringin sangat, kan?" Isteri dia pun suka, tak kira lah, tuan-tuan. Nak jadikan cerita, tuan-tuan sekalian, bila isteri dia belah ikan tu nak masak, tiba-tiba terjumpa beberapa biji mutiara dalam perut ikan tu, tuan-tuan sekalian. Jumpa beberapa biji mutiara dalam perut ikan. Bila belah ikan tu nak masak, bila dah jumpa biji mutiara, berapa biji mutiara tu, tuan-tuan sekalian, dia pun celapak panggil tok laki dia, "Bang, macam orang main tengok ni apa benda dalam perut ikan. Rezeki kita dah, bang." Kan? Ya, si suami pun pergi tengok tu dia, beberapa biji mutiara dalam perut ikan. Dia pun duk bayang lagi, dia kata, "Lepas ni aku tak payah kerja nelayan aku. Cukup dah kot dengan biji, berapa biji mutiara." Kan? Isteri dia pun dah mula duk berangan.
dengan cincinnya, dengan gelang, dengan handbag. Boleh ikut kali ini ikut bang, dah lama dah tak merasa. Tapi dia tak tahu berapa nilai mutiara yang dia jumpa dalam perut ikan. Akhirnya dia ambil keputusan, dia kata tak apalah, nanti aku bawa biji mutiara ni, berapa biji yang kita jumpa dalam perut ikan ni, aku pergi tanya kat kedai dia yang duk jual mak. Dia pun ambil lah tuan-tuan, bawa pergi tanya kedai mah yang tak jauh dengan rumah dia tu. Tunjuklah. Dia kata, aku tadi tangkap ikan, dapat ikan besar, balik ke rumah, bini aku belah, tiba-tiba jumpa biji mutiara. Agak-agak ada nilai lah biji mutiara ni kalau aku nak jual kat kedai mah. Yang tukang mah tu pun tuan-tuan, dia pun orang yang, orang kata apa, orang yang orang yang betul lah, tak menipu. Dia kata sebenarnya mutiara yang han jumpa, yang han dapat dalam perut ikan ni, inilah yang mutiara yang paling terbaik sekali, yang nilainya tidak terhingga, tidak ternilai. Dan terus terang dia kata, aku kata, dia kata dengan kekayaan yang aku miliki, walaupun aku ada kedai mah, kalau aku jual semua mah ni sekalipun, aku tak akan boleh mampu membayar harga mutiara yang kau bawakan kepada aku. Kalau dia nak nipu boleh, tapi orang yang bersikap benar tuan-tuan. Dia kata macam ni lah, engkau pergilah satu kedai mah yang lebih besar lagi. Di hujung kampung, di hujung bandar ni ada satu lagi kedai mah yang lebih besar. Kau pergilah tunjuk kat dia, mungkin dia mampu untuk membayar nilai yang sepatutnya pada nilai mutiara yang kau jumpa dalam perut ikan. Dia pun bawa lah tuan-tuan, ikut apa yang diarahkan oleh kedai mah tu. Pergi jumpa kedai mah tu yang lebih besar tu, tunjuklah benda yang sama. Tokai mah tu pun jawab benda yang sama. Dia kata minta maaf. Dia kata, memang ni mutiara yang paling bernilai, yang paling berharga, yang paling dicari oleh orang, dan nilainya tak akan mampu untuk aku bayar kepada engkau walaupun sebanyak emas yang aku ada di kedai aku ni sekali. Dia kata, dan aku yakin tak ada kedai emas yang mampu beli mutiara yang engkau dapat ni, kerana ini mutiara yang sungguh bernilai. Cuma satu je aku kata, ada peluang lagi kalau kau nak betul-betul, kau pergi jumpa raja. Raja pun duk cari mutiara, dan raja sudah pastilah harta banyak. Kau pergilah jumpa raja, kok raja boleh bayar dengan ganjaran yang setimpal dengan mutiara yang engkau miliki. Dia pun akur dengan apa yang disarankan oleh saudara emas tu tuan-tuan sekalian. Dia pun buatlah pergi istana, buatlah appointment dengan pengawal istana nak jumpa raja. Dan sampailah masanya dapat berjumpa dengan raja, dan dia pun tunjuklah mutiara tersebut tuan-tuan sekalian. Raja kata, bila raja tengok mutiara, raja kata, inilah mutiara yang aku tercari-cari. Inilah mutiara yang dicari-cari oleh aku. Yang nilainya tidak terkata, nilainya tidak terhingga. Yang tumbuh paling baik, mutiara yang paling baik. Tetapi dia kata, aku pun tidak miliki harta yang banyak untuk kubayar nilai mutiara yang kita bawakan. Cuma aku boleh bagi tawaran kepada engkau. Kalau engkau setuju, kau pulang. Engkau boleh ambil, dan aku akan ambil mutiara. Raja pun dia tak nak mengkhianati. Dia boleh dia kalau nak rampas ambil macam tu je kan. Tapi tak. Mutiara apa ni? Raja tu kata, dia kata, aku, dia kata, better ada istana. Dan dalam istana ni kata-kata apa ni raja itu, dia kata ada tiga bahagian dalam istana. Satu bahagian, satu kompartmen, satu bilik yang aku sediakan tempat khusus untuk simpan segala permata-permata, barang-barang emas yang berharga di situ. Nanti kau masuk tengok, kau tengoklah. Dan satu bahagian lagi kata raja ni, aku gunakan sebagai tempat tidurku. Di sana ada perabot-perabot yang sungguh mewah, katil yang empuk, tak payah kira lah bilik tidur raja tuan-tuan. Macam-macam ada. Kalau zaman sekarang ni macam-macam hiburan lah yang serba canggih.
Home theater apa semua, sebab mak nenek semua ada lah. Tak payah cerita lah, kan? Dan satu bahagian lagi, kata raja ni, adalah dapur aku yang mana di sana aku simpan segala makanan-makanan yang lazat. Apa jenis makanan yang engkau nak makan, semuanya ada di situ dan engkau makan. Jadi sebagai tukar gantinya nilai mutiara yang engkau bawakan kepada aku ini, kata raja, aku bagi peluang kepada engkau selama 7 jam. Engkau masuk dalam istana aku, engkau ambil lah apa yang kau nak ambil ada dalam istana aku. Dalam tempoh 7 jam itu, apa yang mampu dan apa yang sempat engkau ambil, itulah menjadi milik engkau sebagai bayar ganti nilai mutiara yang engkau bawakan kepada aku. Mutiara ni mahal nilai dia tuan-tuan. Kan? Saya ada terbaca dulu satu berita, Allah alam benar atau tidak. Ada seorang nelayan di Filipina. Mungkin Dr. Bandu Syah pun pernah baca dulu. Nelayan ni cerita benar. Tahun bila? 2011 lah. Kita baca dulu satu majalah. Nelayan Filipina ni tuan-tuan kalian, dia pernah terjumpa satu batu mutiara seberat 3 kilogram. Dia bawa balik dia, tapi dia tak tahu berapa nilai mutiara itu. Dia bawa balik, dia simpan kat rumah dia. Satu hari rumah dia terbakar. Bila rumah dia terbakar, perkara yang paling utama sekali dia nak selamat ialah batu mutiara. Nah, dia bawa keluar, dia selamat batu mutiara tu, barulah orang pakat tahu bahawa dia ada satu batu yang yang cantik lah mutiara. Dan orang, bila orang nak tengok, orang tengok, orang tanya batu apa, dia kata batu ni dia jumpa kat laut. Lepas tu orang kata, kau tahu tak berapa nilai batu mutiara yang kau miliki yang seberat 3 kilogram ni? Orang bawa pergi ke tempat yang untuk menilai batu tu, di kedai-kedai yang yang inilah. Nilainya 3 kilogram mutiara tu ialah bernilai 100 juta. Baru dia tahu, waktu tu baru dia tahu batu yang dia dah simpan bertahun-tahun itu nilai dia 100 juta. Tersilap. Jadi nak menunjukkan memang nilai lah mutiara ni contohkan. Jadi balik pada cerita raja tadi, dia kata, raja kata, aku bagi kat engkau, better bagi kat engkau 7 jam. Apa yang dapat engkau kaut dalam selama 7 jam ni dalam istana aku, tak kira lah apa benda yang engkau dapat, itu hak milik kau. Sebagai tukar ganti kepada mutiara yang engkau bawakan kepada aku. Oh, nelayan tu nak undah diri, dia kata tak apalah. Tuanku bagi kat katik 1 jam pun dah cukup. Nak undah diri. Dia kata tak perlulah 7 jam, tuanku bagi kat batik 1 jam pun dah cukup dah. Orang susah tuan-tuan, tak pernah masuk istana. Tak, raja tu kata, tak, aku tetap peruntukkan 7 jam kepada engkau. Kau buatlah apa yang kau nak buat 7 jam, apa yang sempat kau bawa keluar, itu semua menjadi hak milik engkau. Dia pun tak apalah, akulah dengan apa yang diarahkan oleh Sultan itu. Dia pun masuk dalam istana. Masuk tengok dalam bilik yang pertama, yang tempat simpan tempat-tempat bahan-bahan perhiasan emas, segala batu permata. Allah tuan-tuan, berkilauan yang dia tak pernah nampak lagi sebanyaknya begitu barang-barang kemas yang yang ada dalam bilik itu. Tetapi dia teringat, dia kata dia ada 3 jam. Dia kata relax lah dulu bro. Relax 7 jam, relax. Dia kata tak apa, nanti kita talk bagi habis, dia kata. Kemudian dia pergi tengok pula tempat bilik tidur. Allah, dia kata tak pernah terbayang. Orang nelayan tidur pun, ya Allah, rumah nelayan tuan-tuan boleh bayanglah, sekali masuk bilik tidur raja dengan perhiasan segala mewah, Allah, dia dah mula terbayang dah. Tapi dia perut dia tu rasa lapar. Dah lama duk jalan daripada rumah dia datang ke istana, dia kata, aku kena dulu lah. Lapar ni, isi perut dulu, dia pun terus ke dapur. Bila ke dapur tuan-tuan, Allah, segala jenis makanan semua ada kat dapur.
Kan, boleh bayang kalau makanan raja ni bukan macam makanan kita tu, tak. Kan, kita pergi hotel 5 bintang pun sudah lah. Kan, 100 jenis menu, kalau boleh 100-100 tu semua nak masak. Kan, lupa dah darah tinggi kecil manis waktu tu, lupa dah. 100 menu. Kan, dia pun apa lagi tak pernah rasa makan yang sedap. Dia pun makan, apa nak makan semua ada makanan yang enak, makanan yang lazat. Akhirnya tuan-tuan sekalian, bila dah makan, bila dah kenyang, kemudian lalu pula depan bilik tidur, dia kata bila lagi aku nak try tidur atas katil raja. Kan, dia pun tidur atas katil. Memang sedap lah tuan-tuan. Tilam raja bukan macam tilam kita, dia pun tidur. Memanglah dah perut kenyang, mengantuk pula, orang suruh bantal pula, ada tilam empuk pula, memang nyenyaklah tidur tuan-tuan sekalian. Akhirnya sampailah 7 jam sudah pun berlalu, maka datanglah pengawal, datang kejutkan dia. Hei tuan, sudah pun habis masa 7 jam yang diperuntukkan kepada kamu. Keluar sekarang daripada istana. Hei, dia kata janganlah keluar lagi tu, tak dan lagi tu. Permata-permata tak dan kau lagi tu. Kan, aku baru test tidur atas tilam. Tak, dia kata. Raja hanya bagi 7 jam. Dan sekarang 7 jam tu dah tamat. Dan engkau kena keluar sekarang daripada istana. Perjanjian, itulah perjanjian asal engkau dengan Tuhan. Dia pun keluarlah dengan kecewa. Tuan, tak sempat pun ambil satu habuk pun perhiasan-perhiasan emas permata yang ada dalam bilik yang disimpankan emas tersebut. Maka begitulah tuan-tuan sekalian, kata para ulama. Perumpamaan kehidupan kita di dunia. Kata para ulama, mutiara itu seumpama macam kehidupan kita. Seumpama macam roh yang Allah kurniakan kepada kita, yang tidak ternilai harganya. Kesempatan dan peluang yang Allah bagi kita hidup di dunia ini tidak ternilai harganya kalau kita tidak manfaatkan sebaik yang mungkin. Dan kata para ulama, istana itu seumpama dunia ini. Apa yang ada di dunia ini, itulah gambaran kepada istana raja itu. Ada kemewahan, ada batu permata, ada emas, ada perabot-perabot yang mewah, ada bilik tidur yang empuk, ada hiburan-hiburan yang menggiurkan, ada makanan-makanan yang lazat, makanan-makanan yang enak. Dan kata para ulama, bilik tidur yang empuk itu, yang dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan yang mewah, hiburan-hiburan yang menggiurkan itu, itulah gambaran kepada kelalaian yang dihadapi oleh manusia yang berada di atas muka dunia ini. Manusia lebih tumpu, lebih leka dengan kelalaian kehidupan mereka. Nak bermewah-mewah, nak bersenang-senang, nak berhibur sepanjang masa, tetapi mereka lupa apa yang sepatutnya mereka kaut dan mereka bawa untuk mereka meninggalkan alam dunia. Dan makanan itulah, kata para ulama, gambaran kepada syahwat, nafsu syahwat manusia yang tidak pernah puas, yang akan sentiasa mencari, mengimpikan makanan-makanan yang lazat, makanan-makanan yang enak. Akhirnya mereka lupa apa tujuan sebenar mereka hidup di dunia, kenapa mereka berada di dunia. Tak sempat nak kejar apa yang sepatutnya dikejar, dan tidak bersungguh untuk mengejar apa yang sepatutnya dikejar. Macam nelayan tadi, akhirnya keluar istana dalam keadaan kecil. Kita pun kita bimbang macam tu, takut-takut. Bila tiba-tiba dah sampai masa, malaikat kata dah sampai masa untuk kamu meninggalkan alam dunia. Sedangkan amalan kita masih sedikit. Kebaikan kita masih sedikit. Itu yang kita cukup-cukup bimbang. Sebab itu
Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita hidup di dunia ini seumpama macam ka'annaka gharib, macam orang asing. Jangan selesa sangat. Bukan nak suruh kita tinggalkan dunia, tidak. Tetapi jangan jadikan dunia ini sebagai matlamat kepada kehidupan kita. Jadilah seumpama macam abir sabil, macam orang yang mengembara. Orang mengembara, dia tidak ada cita-cita untuk tinggal selama-lamanya. Dia tahu dia akan berlalu pergi dan meninggalkan tempat itu kerana dia tahu di mana destinasi yang dia nak tuju. Sebab itu kata para ulama, kita hendaklah hati-hati dan khawatir terhadap azab Allah. Adalah sikap seorang yang musafir, yang bersungguh-sungguh dan berhati-hati agar tidak tersesat. Kerana hidup di dunia ini seumpama pengembaraan tempat yang belum pernah kita tujui. Kita sedang mengembara ke tempat yang belum pernah kita tujui. Maknanya kita cukup berhati-hati. Antaranya cukup berhati-hati takut sesat. Kan? Satunya kita berhati-hati takut kita tak sampai tempat yang kita nak tujui. Kan? Jadi itu sifat seorang pengembara pada tempat yang kita belum pernah tujui. Sebab itu kita kena ingat tentang sekalian, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahawa kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi SAW, umur di kalangan umatku di dalam lingkungan 60 hingga 70 tahun. Itu kata Nabi SAW. Dan sedikit sahaja kata Nabi yang lebih daripada itu. Ada yang lebih daripada umur 70. Ada. Tetapi sedikit sahaja kata Nabi SAW. Ghalibnya, kebiasaannya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, kesempatan diberi hidup di atas muka bumi dalam lingkungan 60 hingga 70 tahun. Siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita. Kitalah ni umat akhir zaman ini, umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata akan hidup dalam lingkungan antara 60 hingga 70 tahun. Jadi kita boleh bajet-bajetlah tuan-tuan. Kalau lebih 70 tu kira umur subsidi lah. Kan? Istilah baru umur beri. Kan? Kira Allah bagi lebih sikit, bersyukurlah. Gunakan peluang itu sebaik yang mungkin. Hatta Nabi SAW sendiri pun hayat baginda 63 tahun. Kan? Jadi kita janganlah duduk bajet lama sangat tentu. Ya. Sekarang ni pencen umur 60, cukuplah 10 tahun makan duit pencen. Tuan-tuan. Kan? Bersiap sedia lah. Kan? Jadi tak panjang. Kalau kita nak bandingkan dengan umat Nabi-Nabi terdahulu, umat Nabi-Nabi terdahulu panjang umur mereka, tuan-tuan. Bagaimana Allah sebut umur Nabi Nuh alaihi salam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanah illa qamsina aman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Oh, itu bahasa Al-Quran. 1000 tahun kurang 50. Maknanya 950 tahun itu masa Nabi Nuh dakwah kepada kaum dia sahaja. Belum lagi hayat Nabi Nuh. Kan? Lama nak banding dengan kita yang hanya diberi kesempatan hidup antara 60-70 tahun. Jauh langit dengan bumi lah. Tapi tak apa. Walaupun kita umur yang tak berapa panjang ini, tuan-tuan sekalian, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan beberapa kelebihan. Yang mana kelebihan ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita manfaatkan sebaik yang mungkin, dari segi ganjaran dan nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seumpama macam kita hidup lebih panjang umur berbanding dengan umat-umat Nabi terdahulu. Apa dia?
keistimewaan ini tuan-tuan yang Allah tidak kurnia kepada umat Nabi terdahulu, yang hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Yang pertama, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali kita sebut pada bulan Ramadan. Apa dia? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Yang Allah kurnia kepada umat Nabi Muhammad, pada mereka ada satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. 1,000 bulan ni kalau kita nak hitung pendek berapa tuan-tuan, lebih kurang 83 tahun. Kan, adalah lebih berapa bulan. Kita ambil mudah cerita 83 tahun. Satu malam kita dapat yang disebut sebagai Lailatul Qadar, nilaian di sisi Allah seumpama macam kita beramal ibadat selama 83 tahun. Tuan-tuan, Allah bagi peluang hidup kita di dunia 60 tahun. Tolak umur belum balik 15 tahun, 45 tahun kita hidup. 45 tahun bukan kita tak boleh dapat kot satu malam Lailatul Qadar. Kalau satu malam dah menyamai 83 tahun, tuan-tuan bayangkan kalau 10 kali tuan-tuan dapat Lailatul Qadar dalam sepanjang hidup tuan-tuan. Seolah-olah nilaian amal soleh yang tuan-tuan lakukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seumpama macam 830 tahun. Allah, macam umat Nabi Nuh. Kalau 10 kali, kalau 10 tahun, bayangkan 45 tahun tuan-tuan hidup di dunia, tuan-tuan dapat 20 kali, tuan-tuan dapat 30 kali Lailatul Qadar. Tuan-tuan kali tengok. Kalau dah 10 kali menyamai 830 tahun, kalau 20 kali menyamai 1,660 tahun. Allah, panjang. Sambung sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan insyaAllah sekian. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau 20 tahun kita dapat Lailatul Qadar, bahkan menyamai 1600 tahun lebih, tidakkah itu melebihi apa yang Allah kurniakan kepada umat Nabi terdahulu? Umat Nabi terdahulu walaupun hidup panjang, tidak semestinya keseluruhannya mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita umat Nabi Muhammad walaupun hidup singkat, tapi kalau kita ambil peluang yang apa Allah kurniakan kepada kita, nilaian dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seumpama macam kita hidup lebih lama daripada umat Nabi terdahulu, dan dipenuhi dengan ganjaran apa ni, kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rebutlah tuan-tuan. Yang kedua, antara keistimewaan yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad walaupun jangka hayatnya ini tidaklah terlalu panjang banding dengan umat Nabi terdahulu, pada umat Nabi Muhammad ada satu amalan, ada beberapa amalan kata Nabi SAW, sekiranya mereka lakukan amalan ini sewaktu mereka hidup di dunia, pahala yang akan mereka dapat akan berterusan mereka perolehi walaupun mereka sudah meninggalkan alam dunia. Walaupun mereka sudah berada di alam kubur, tetapi kalau mereka melakukan beberapa amalan ini, pahala akan terus sampai kepada mereka. Pahala akan terus mengalir kepada mereka. Walaupun pada ketika itu kita sudah pun berada di alam barzah ataupun berada di alam kubur di sana. Ini ganjaran ataupun keistimewaan yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad, yang kita namakan inilah pencen kubur tuan-tuan. Walaupun dah tak duduk di dunia ini, dah tak ada di dunia, tetapi kebaikan pahala akan tetap sampai dan berterusan kepada kita. Apa dia? Ini yang seringkali kita dengar tentang hadis ini tuan-tuan sekalian,
Yang kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasa, shadaqatun jariyah aw ilmun yantafi'u bih aw waladun salih yad'u lahu." Apabila matinya seseorang insan itu, seseorang manusia itu, maka akan terputuslah segala amalannya, kebaikannya sudah tidak dikira lagi padanya. Kebaikan pun tak dikira, kejahatan pun dah pun tak dikira padanya. Terputus. Melainkan tiga perkara, kata Nabi SAW. Apa dia? Yang pertama, sedekah jariah. Yang dia buat sewaktu dia hidup di dunia dahulu. Yang keduanya, al-ilmu yang tafi'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Apa yang dia ajar dan orang dapat ambil manfaat daripada ilmu itu. Apa yang dia sampaikan dan orang dapat kebaikan daripada apa yang dia sampaikan itu. Apa yang dia tegur dan orang berubah dengan apa teguran yang dia sampaikan itu. Maka akan berterusan, akan sampai pahala kepada dia. Walaupun pada ketika itu dia sudah tidak berada lagi di alam dunia. Dan yang ketiga, waladun salih, anak yang salih, yang sentiasa buat kebaikan dan mendoakan kepadanya. Dan dalam beberapa hadis yang lain ada juga yang menyebut tujuh perkara. Antaranya hadis marfu' daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Abu Sa'id Al-Hilya. Kata Rasulullah SAW, ada tujuh amalan pahala yang akan mengalir bagi seorang hamba walaupun dia telah berada di alam kubur. Apa dia tujuh perkara ni? Iaitu yang pertama, mengajarkan ilmu. Yang kedua, mengalirkan